Akhirnya liburan akhir tahun lagi. Saatnya kembali meluapkan gairah trip yang terpendam sekian lama. Mumpung libur cukup panjang, enaknya kemana ya? Jalan-jalan keluar. Tiket pesawat mahal, bro. Belum lagi tempat wisata yang ramai dan harga tiket masuk yang menguras isi rekening. Gue bukan traveler bermodal seperti Ben Hake. Tak perlu jauh-jauh keluar. Di Kalbar sendiri, banyak destinasi eksotis anti-mainstream. Dan tentu saja tidak membuat isi dompet kita menjerit. Salah satunya adalah air terjun Saka 2 di Kabupaten Sanggau. Akhir tahun merupakan waktu yang paling tepat untuk datang ke sini. Karena bertepatan dengan musim hujan. Ya, tentu saja akan kehujanan. Belum lagi harus berbecek-becekan melewati trek tanah kuning menuju desa Sungai Muntik. Tetapi bandingkan sendiri kalau datang sewaktu musim kemarau. Selain itu, perjalanan menyusuri hutan juga akan jauh lebih singkat. Karena kapal bisa masuk lebih dalam berhubung debit air sungai yang lebih tinggi. Riam Saka 2. Ya, Riam Saka 2, adiknya Black Panther. Oh, ya. Aku dah. Dan perjalanannya sangat menegangkan sekali. Kita sudah melihat ada tempat-tempat berlubang. Semar, bisa jadi ke kue bang ya? Bisa. Kue bisa langsung minum kalau ada darurat. Wow, masih baik kantong semar. Kalau tradisi orang kampung biasa untuk bikin kue itu, ini beda nih. Yang apa? Beda nih. Oh, ini yang merah ya. Ini beda. Wow. Kita masuk tangan gitu nak mati kan? Enggak. Mari. Bisa
patah sampai kayak gini, kayak kayak banget belah dua ya. Kuatnya. Emang dia putar. Baling-baling patah. Dan kita emang disuruh makan inilah. Belum. Belum. Diet sehat belum? Belum hutan. Asli Kalimantan. Ya,